Karena tidak bisa masuk, proses pelantikan kepala sekolah dari kepengurusan Sutarmo beralih ke lokasi lain. Tepatnya di kantor kepengurusan wilayah Muhammadiyah Riau. Konflik kepengurusan ini dinilai harus segera menjadi perhatian pimpinan provinsi dan pimpinan pusat Muhammadiyah, karena dampaknya akan merugikan para pelajar, terutama yang menimba ilmu di SMP 1 Muhammadiyah Pekanbaru. Apalagi di tahun ajaran baru ini penerimaan murid baru mengalami penurunan drastis dari tahun lalu yang dimungkinkan akibat faktor konflik kepengurusan ini. Lebih mengkhawatirkan lagi, dua kubu juga membuat guru terkotak-kotak yang bisa berakibat tidak fokusnya dalam mengajar peserta didik ke depannya. Harus ada upaya serius dalam mendudukkan kedua kubu yang bertikai agar tidak mempengaruhi jalannya pendidikan. Kekisruhan yang terjadi ini jika berkepanjangan dapat menjadi contoh buruk terhadap perkembangan para murid. Zuhriyadi melaporkan.